Oke, okay, welcome back to my channel YouTube X Goy X. Guys, jangan lupa subscribe. Oke, okay. Kita pada hari ini tanggal 1 2023. Oke, okay. Perkenalkan siapa dirimu dan apa resolusimu di tahun 2023? Ada. Kawi. Apa itu resolusi? Apa rencana-rencanamu di tahun 2023 atau tetap menjadi pengangguran? Kara. Pauce. Rencana 2023. Sini 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 biar enggak noise cahayanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dengan background 2023. Ya. Ini tinggal masih. Ya mungkin enggak bandel dalam tanda kutip. Tanda kutip ini apa, Cil? Banyak yang enggak perlu, yang enggak bisa disebutkan, bukan enggak perlu disebutkan. Salah satunya mungkin narkoba kau enggak kan? Enggak narkoba. Mungkin di bidang perjudian. Ya. Kau judi online? Iya. Kau judi online. Jadi itu di tahun 2023 enggak mau enggak di enggak ada lagi ya? Enggak ada. Enggak ada lagi? Enggak ada. Plan yang goals aku resolusiku apa tadi 2023 bebas pokoknya sampai ya. Jangan lah kita resolusimu apa di tahun 2023? Iya. Apa ya? Apa Ram, resolusi kita nih Ram? Gak ada untuk resolusi. Bertemu kakek Zeus. Ada berharap kakek Zeus. Apa? Boga. Fuck. Kok pada mati semua? Apa? Lagi resolusinya lanjut. Oh lanjut tadi. Ya. Kepotong ya. Ya. Sinarnya untuk ke depan hal yang bagus. Pengen nikah. 2023 pengen nikah. Sialah. Wei Les. Dia udah punya calon. Siapa calonnya? Iya. Siapa yang mana orangnya? Kira-kira orang belum mana? Ada calonnya belum ada. Berarti masih. Bukan belum ada. Kebanyakan pilihan. Jadi bingung. Seleksi. Si Dewi bilang kebanyakan pilihan. Betul itu, Cil? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Masa kriteria. Anjay. Kriterianya kayak mana? Soleha atau solehot? Soleha sih. Seanjing apapun laki-laki pasti pengen pasangan hidupnya yang soleha. Gimana pendapatmu tentang pasangan itu, Wi? Itu soal cewek. Dirimu. Pasanganmu itu adalah cermin dirimu. Ayo kita berbicara. Kemana? Mana? Jodoh itu adalah cerminan dirimu. Nah, gitu juga gini. Asik. Yang kulihat jodoh selama ini orang gitu kan, yang bandel bertimbal balik, yang bandel sama yang baik. Saling melengkapi. Itu dia lebih pas. Ya saling melengkapi katanya. Ya. Cuman gini men, aku punya statement kayak apapun yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Berkaitan dengan yang dibilang si Dewi. Pasanganmu mau pasangan baik, jadilah baik. Nah, tapi gitu lah ya, tidak. Sebelum membahagiakan anak orang. Aku baik. Tapi mungkin 2022 aku baik itu bukan diri sendiri. Iya kan? Air laut sendiri. Mana tanggapanmu tentang aku baik nggak? Karena kita kawan, baik. Baik nggak dia sebagai kawan? Kan tanda kutip lari juga. Tanda kutip. Lari dari perempuan ya. Kita semua bidang. Kan tanda kutip. Kan tadi kata tanda kutip. Kalau mau berubah, baik. Dalam tanda kutip kan? Iya. Dia baiknya pun tanda kutip juga. Dalam bentuk apa? Ada yang punya. Begitu manis. Namanya wajar manisawi. Sama kayak baru mendapatkan perempuan baik. Nah sudah dapat, ya udah kan sudah dapat gitu. Manisawi. Ya gak? Manisawi lah. Tapi sebelum membahagiakan anak orang wajib bahagiakan diri sendiri. Udah sayang sama diri sendiri. Udah. Berarti tadi ya. Nah, jumpa kami boleh pening aja. Enggak, karena kerja. Ya, karena kerja. Definisi bahagia dulu lah. Nah, definisi kebahagiaan Acil adalah banyak orang bongkar chip. Bongkar chip.
Hai. Kyuk kyuk. Monyet. Thomas, how are you today? Are you good? What your resolution in 2023? Garuk peler dia kok di sana. Oh, di pencernya tuh kok. Ini lato-latonya. Ini jantan. Lato-latonya besar. Ya Allah, ya lato-latonya titiknya nampak lah. Anak lajang titiknya nampak pakai sempaknya anakku. Wala. Wala pada error. Rasa. Apa? Rasa. Loh, tapi tadi malam dia diam aja atau karena mabuk? Mabuk ya? Mabuk banget di mana dia? Resolusi 23 apa? Mabuk terus. Ayo kalau mabuk terus. Apa resolusi kalian weh? Hah? Bakar terus. Sore kali aku. Gak ya kau lah, serius. Pengap, jangan ngangkang. Panas. Oke. Pagi sekali ya.
Mundur lagi. Lagi. Gak apa-apa.